Kembali di channel Putu Sumi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membuat bonsai dari bahan yang sederhana, yaitu dari bahan lantana. Nah, ini lantana lokal yang sudah saya sambung dengan lantana mikro dengan dua varian warna, itu kuning dan putih. Rencana ini karena belum pernah ganti media, rencana saya akan pindah dan saya buat mungkin tahap awal membuat bonsai lantana di atas batu. Ya, langsung aja untuk media tanam saya pakai sekam bakar dicampur sedikit pasir dan tanah dan sedikit pupuk kandang. Mungkin bahan-bahan yang kita perlukan ya, tentunya batu sudah saya siapkan dan pot. Langsung aja proses pergantian media tanam dan pembentukan tahap awal untuk membuat bonsai lantana.
Ya, demikian untuk proses awal kita membuat bonsai dari bahan lantana. Nah, di atas batu sudah saya tambahkan lumut juga, tinggal nanti proses penyiraman aja. Untuk kali ini saya akan lakukan pruning juga, saya biarkan dulu. Mungkin lagi seminggu baru saya lakukan, biar tumbuh dulu anak ranting dan cabang yang kita inginkan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya selama ini dengan subscribe, komen, dan like. Nah, dengan demikian teman-teman sudah membuat saya lebih semangat untuk membuat video dan belajar lagi dalam hal membuat bonsai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Mari kita sama-sama belajar dan nantikan video yang lain di channel Petisumi. Terima kasih.